Iya, ada bakso. Pakde, bakso. Pakai sambel ya, Pakde? Iya. Kamu enggak usah pakai sambel, sayang, nanti kamu sakit. Gisma, kemarin tadi nyiapin baksonya. Kuahnya kan belum. Kan bisa sendiri sih. Enggak bisa. Mundur tadi loh, bakso minta disuapin. Ini juga nih. Kamu apa? Vanilla blue. Oh, vanilla itu. Oke guys ya, jadi ini aku lagi nontonin video Desma manjak ke aku ya guys ya waktu itu tuh. Ngeselin banget ya guys ya. Si Desma balas dendam ini gara-gara aku manggil sayang pas sebelum ini nih. Ini videonya nih. Kebetulan banget muncul di sini. Desma balas dendam gitu. Manja, saran manja ke aku. Aku apa ya? Jadi aku hari ini berencana pengen balas dendam sama Desma sih ini. Tuh lihat guys. Dia manja banget. Agak ngeselin ya. Oke, jadi hari ini aku berencana pengen balas dendam ke Desma gitu loh. Kalau aku pengen seharian manja ke Desma. Wah, kira-kira reaksinya Desma kayak mana ya? Aku bakal balas dendam. Aku kepas muka Desma. Oke, jadi ini aku pengen saran manja ke Desma. Aku bakal balas dendam nih. Kira-kira reaksi Desma kayak mana ya? Ya aku diem-diem gitu, soalnya Desma ada di depan ini. Jadi aku nanti itu bakal ngajak nge-vlog aja sih pura-puranya. Ngajak Desma nge-vlog naik mobil nih guys. Yaudah kalau gitu aku mau langsung aja samperin Desmanya nih. Kira-kira reaksinya kayak mana ya? Buat kalian yang penasaran, stay tune terus aja ya guys ya. Buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe guys. Tembusin video ini 100 ribu like. Dan tembusin subscriber ini menuju 5 juta subscriber di tahun ini. Bisa lah ya dah. Kalau gitu kita langsung aja samperin guys. Oke, okay, Desmanya di mana ya guys ya? Ada Mbak Selfie guys. Mbak, lagi apa Mbak? Oh, lagi live. Selfie lagi live. Ini Desma. Kak. Kakak lihat Desma enggak, Kak? Tadi di mana sih, Desma? Di depan. Di depan. Di depan. Oh, ya terima kasih ya, Kak. Iya. Kita ke depan, guys. Desma apa di depan? Ayo kita lihat. Desma. Desma. Lagi buat TikTok ternyata sama Mbak Abel. Mbak Abel jadi kameramen. Desma. Kamu enggak panggil deh. Parah loh Mbak Abel ini. Kamu lagi buat TikTok. Lagi buat TikTok. Iya, Mbak Abel. Ih, bagus. Udah. Udah. Ini pakai. Bentar. Kamu ini mau ngapain? Pengen ngajakin nge-vlog. Desma. Oh. Kan punya aku sih. Kan udah dipasang. Itu copot tadi. Mana loh padahal tadi ada dipasang. Tadinya kan copot. Dah, aku pengen ngajakin kamu nge-vlog nih. Nah, nge-vlog apa? Nge-vlog? Iya. Konten nge-vlog. Karena aku tadi lagi buat TikTok kok sama Mbak Bel. Ya udah kan kata kamu kan udah. Udah, mau ngapain? Nge-vlog apa? Pengen ngajakin vlog aja, Desma. Oh, ya udah. Wah. Iya, ada bakso. Pakde, bakso. Bakso, bakso. Ah? Dulu ini buat sini aja. Iya, sini aja. Pakde ini bakso ya? Ya. Ada mie ayam enggak, Pakde? Enggak ada. Oh. Enggak lain. Oh. Aku pengen beli. Aku mau bakso. Bakso. Aku pengen beli bakso deh. Kamu apa, Desma? Iya, bakso tapi enggak jangan pakai mie ya, Pakde. Jadi baksonya aja. Iya, sama sayur-sayur. Sayur. Sama aku juga baksonya aja. Pakai mie enggak? Gini pakai ini enggak? Enggak usah pakai sayur. Enggak aman. Pakai sambel ya, Pakde? Iya. Kamu enggak usah pakai sambel, sayang, nanti kamu sakit. Enggak apa-apa loh, Pakde. Ini yang ngadain sendiri kan, Pakde? Apanya? Enggak usah pakai sambal. Oke. Ambil sendiri. Ya. Udah enggak usah pakai saus. Ya kan ini pakai saus, ini enggak ada rasa. Enggak usah. Ambil sendiri. Enggak, Pakde, enggak apa-apa, Pakde. Aku aja. Apa-apa. Aku aja. Wah, enggak enak lah. Pakde ini kecapnya sama ya? Sama, kecap manis semua. Kecap enggak apa-apa, jangan banyak-banyak. Yang paling manis. Kalau kasih cabai sendiri ya? Iya, emang. Jangan. Iya, enggak ada rasa. Jangan. Apa sih Rio ini nggak jelas loh, kayak mana ini rasanya? Gini. Iya. Jangan. Iya nanti tumpahin. Ntar ya Pak ya. Iya Pak deh. Mana ada orang loh. Ini duduk mana ya? Kecap, saus. Ini duduk sini ya. Udah ini aja. Saya bawain sih punya aku. Nggak bisa. Ya orang bawa sendiri nggak bisa tuh. Bawain sih. Sini aku pegangin yang ini. Ah nggak bisa. Bisa. Nah di situ aja kita makan. Wah ada Mbak Selfie Karian.
Nggak bisa aku duduknya. Di situ aja, di sini. Bisa. Nggak bisa. Iya, game baru bawain punya Rio. Ini aja kalau enggak. Ini aja lah. Romantis banget sih Desma ini loh. Bawain. Aja dong. Turunin dong, enggak bisa aku. Turunin lah. Baik banget sih Desma jadi cewek, Bu. Kak, ini masalahnya bukan baik, Kak. Baik banget loh, Kak. Enggak bisa nur. Yuk, sampai besok aja, habis. Enggak bisa turunin. Kalau masa enggak bisa. Bisa. Tumpah. Yo, tinggal taro. Bisa. Ini aja gak bisa. Tuh kan ini kena liptin. Kamu lah itu mah. Enggak sini lah. Tuh merah semua tangan aku kena liptin. Gak apa-apa lah. Dan makan. Sumpah orang padahal bisa sendiri loh. Gak bisa aku bawa ini nih. Bawa HP, bawa kaca. Tadi punya kamu. Jadi ini kita pengen makan dulu guys. Tapi ini panas. Sayang kamu boleh minta ini gak? Apa? Tiupin. Ya apa sih, anuin aja lo sendiri, orang lagi mau makan juga. Panas banget, emang kamu gak panas itu? Udah tadi lo, udah tangan aku dua-duanya disuruh megang. Ya yaudah lah. Anuin sendiri kan bisa sih, biasanya juga sendiri. Yaudah, kamu sini dong, makannya jangan jauh-jauh. Jauh-jauh amat ya guys ya. Panas, oh tadi kan di sini aku nganuin pakai tangan aku, kotor nih duduk sini. Gak apa-apa lah. Enak. Enak. Bisma, belum minta suapin enggak? Si yo udah kayak nggak biasanya aja loh, orang biasa juga makannya sendiri kok. Si pengen sih. Is lo? Ya. Ayo dong, boleh dong. Ya, nih. Makan sendiri aja loh, taruh situ. Gak bisa. Orang lagi mau makan juga. Aku kan mager. Si Desma, males lah makan. Si kamu kan cantik. Ya orang biasanya juga sendiri loh. Desma. Ya orang lagi mau makan dah lah. Enggak makan lah. Tinggal makan sendiri juga bisa. Nih. Biasanya gua sendiri. Makasih. Ya. Enak banget. Katanya mau nge-vlog kok jadi makan bakso sih. Gak apa-apa lah, aku juga kan lapar. Kamu lapar kan? Enggak. Habis makan ini kita keluar ya. Kita kan mau nyore, ya kan sayang? Ya. Yaudah kalau gitu kita pengen habisin dulu nih guys. Desma, kemarin tadi nyiapin besonya, kuahnya kan belum. Kan bisa sendiri sih. Gak bisa. Lagi makan. Ya, nih kuahnya. Ya. Mundur tadi loh, bakso mentu disuapin, ini juga nih. Gak tahu nih Kario. Mundur disuapin. Gak apa-apa lah, enak banget. Gak jelas, gak biasanya juga. Kan sampai diledekin sama kalian. Nanti kita kemana sana ya? Enaknya? Nggak tahu lah, iya apa sih sayang-sayang. Biasanya juga enggak juga. Emang kenapa? Kamu kan seneng kan kalau aku panggil itu? Gimana ada? Seneng lah. Kak, kalian. Kok Rio jadi aneh sih, Kak? Kenapa? Nggak tahu, kayak aneh gitu, nggak kayak biasanya. Kenapa, Yo? Nggak tahu. Hah? Nggak kenapa-napa. Apa sih, kayak manja banget gitu loh, Kak. Males akunya. Ya, butuh perhatian. Kasih sayang. Aku udah manja kok nih, coba. Tuh. Tapi kan biasanya nggak kayak gitu. Iya ya, tumben, Rio ya. Tumben kamu, Yo. Iya dong, Kak. Oke, guys ya, jadi ini aku udah habis. Aku juga kenyang. Yaudah, kalau gitu kita langsung aja ke mobil. Oke. Oke guys ya, jadi kita udah di dalam mobil nih. Emang ini kita mau kemana? Ini kita mau kemana ya? Kalau menurut kamu kita kemana nih sayang? Apa sih? Udah jalan dulu aja. Jalan dulu. Oke guys, jadi kita udah di jalan. Ini kira-kira mau kemana ya kita ya? Ke jalan. Yaudah, kita pokoknya kita jalan dulu aja ya. Oke. Ini sama aku kenyang banget ya abis makan bakso tadi. Sama sih, aku belum minum loh. Aus enggak sih? Enggak deh, tadi aku udah masuk dulu. Oh. Udah ke rumah minum. Nah, aku lu enggak minum. Peminum dulu. Tapi di mana kita nyari minum? Ini nih, di dekat kalinya ada. Jangan di sinilah. Kali, maksudnya. Jangan di sini. Kira-kira ini macet enggak ya? Soalnya ini kan kayak sore gitu. Tapi kalau misalnya habis hujan itu pasti ini enggak macet. Semoga aja gak macet ya. Ini udah sore loh, kayaknya macet sih. Oke, jadi kita udah keluar dari rumah nih guys. Semoga aja gak macet. Ini kita mau pergi dulu. Tapi gak tahu ini mau kemana. Kita cari tempat guys. Eh,
aku mau nanya nih ya ke kalian, kalau misalnya tempat rekomendasi tempat yang cocok untuk apa ya, kayak rame-rame atau individu atau sendiri, itu di mana ya kalau misalnya sore atau siang gitu? Iya, di mana ya? Mana? Soalnya kita nggak tahu orang Bandar Lampung. Kan kalau misalnya orang Lampung tuh kalau misalnya yang bukan naik mobil ya, kayak yang naik motor itu kan kayak pinggir-pinggiran jalan gitu, apa ya? Nah itu kan kalau malam. Kalau misalnya siang sama sorenya, biasanya tuh kalian tuh kemana sih? Aku nggak tahu loh. Iya, aku juga jarang sih keluar-keluar di situ. Yang untuk yang anak-anak mudanya, bukannya untuk orang tua. Kini kita udah di jalan, lumayan nggak macet sih, lumayan rame aja. Soalnya sore banyak orang-orang pulang kerja. Yes. Iya, yaudah guys, kalau gitu buat kalian stay tune terus aja ya guys ya. Aku pengen fokus nyetir mobil dulu nih. Jadi kalian stay tune. Stay tune. Oke guys ya, jadi kita udah nyampe di tempatnya. Kalau gitu kita langsung aja turun yuk sayang. Ini kayak banyak makanan gitu loh. Yaudah aku turun duluan. Iya, kita mau turun dulu guys. Oke guys ya, jadi kita udah keluar mobil. Kita pengen apa ya? Aku mau beli minum. Minum. Mau beli es aja. Oh, ya, kebetulan aku juga belum minum sih. Sabar, beli es di mana ya? Di mana? Di sini. Oh ini. Oh, kita telusurin ini dulu gitu ya, kita kan. Kita pengen beli es apa? Beli es yang di situ aja. Yang di pop es itu loh. Ini aku baru sekali ini ke tempat yang kayak gini. Baru kali ini? Iya, ada kuda, lucu banget. Main naik kuda. Aku pengen naik kuda. Kamu pengen? Enggak. Di situ tuh kayak yang event yang karian itu loh. Iya, ada sepeda-sepedaan. Ini beli esnya di mana ya? Beli es di mana? Di sana. Mana? Di situ, Deng. Situ, yaudah. Oh, berarti situ. Kita harus lewat sini. Di sini nih, kita nyebrang dulu. Oke, kita nyebrang dulu ya, guys ya. Ini ya? Iya, ini. Ini dia. Ini ya? Ini. Oke, kita pengen beli es dulu nih, guys. Aku haus nih. Kamu pengen beli apa, sayang? Aku mau beli es strawberry pop strawberry. Ice. Oke. Pengen beli apa ya aku ya? Pengen beli itu strawberry aja deh. Oh, vanilla ya. Blue-nya satu. Kamu apa? Vanilla blue. Oh, vanilla itu. Udah. Iya, pas. Gimana? Nggak boleh. Masa gitu aja nggak boleh? Nggak, strawberry-nya nggak jadi, vanilla blue aja. Vanilla. Kalau aku pengen beli yang... saya. Permen karet, pop es permen karet. Jelas banget loh di tempat kamu. Kenapa emangnya? Kan itu kayak biasa aja sih. Masa nggak boleh sih? Sih, biasanya juga nggak kayak gitu. Mas banget sih. Ya nggak apa-apa lah ya kan, ya. Terus sekali. Ya ini kita nggak beli nih. Oke, ini esnya lagi dibuatin dulu ya guys ya. Kita nunggu. Iya, abis ini aku mau jajan lagi bakso bakar. Oke. Beli bakso di mana? Ini samping. Bu, bakso bakarnya samping. Berapa nih? Berapa, Bu? 2 ribuan. Oh. Nih, kamu bayar. Udah belum? Udah. Kamu pengen naik itu enggak? Cirayat. Tuh, aku capek loh. Capek banget loh di semua. Apa sih? Capek loh. Ini nggak usah ini sih, males bener loh. Apa kenapa? Gak jelas banget sih. Padahal capek ya kan guys, parah banget ya kan. Ini yang vanilla, permen karet, ini vanilla blue. Vanilla blue yang mana, Bu? Ini. Agak lebih pekat dia. Ini, Bu. Ini guys. Enak. Desma, pegangin sih. Gak bisa, ini tangan aku udah 2. Bisa, ya kan ada 2 kan satu-satu. Iya, gak jelas bener loh, tadi udah ada kalian minta suapin, minta ini. Ini juga. Pegangin sih. Gak bisa loh, udah sih pegang sendiri, biasanya juga sendiri kok. Eh, kan 2 loh, bisa loh. Gak jelas banget sih ya, bisa tangan sendiri kok. Nah, kan di... sedot lo, parah lo ya kan. Yaudah gak apa-apa. Pegangin lah, suapin aku, suapin. Pencet guys, parah sih. Kita nunggu kembaliannya nih. Pegangin. Ini HP aku mau tumpah. Ini aku pegang HP aja, aku pengen foto-foto. Parah, parah. Ini 8.5 ya. Iya. Oke, ini udah mau maghrib. Iya nih, kita kemana lagi ya, duduk aja. Apa? Katanya kamu pengen beli bakso, gak jadi. Duduk situ yuk. Oh iya, situ tuh, itu kayak ada lingkaran gitu. Mana?
Oke, kita duduk sini aja ya guys ya. Wah. Mana Nisa kok? Nih, dituker. Enak banget. Pengen duduk sini aja. Pegangin sih. Isma. Ini nih duitnya nih. Sini, kita taruh situ aja. Aduh. Capek banget loh aku Isma. Ih apa sih yo? Karena rame orang juga diliatin dari tadi. Nggak jelas banget. Sih, aku pengen minum sih. Capek banget aku. Pengen minum sih aku Isma. Dorong udah tadi diliatin. Emangnya kenapa pengen minum sih aku? Orang rame orang ini tempat umum bukan di rumah. Nih banget sih. Ini. Wah jelas bang, ada orang loh. Ini tempat umum bukannya itu. Emangnya kenapa sih? Kalau aku biarin kalian juga loh. Ide tadi di rumah nggak jelas banget. Duh mau nyender nggak jelas. Dari tadi apa kali dalam mau pulang aja? Gak semua marah guys. Jadi aku berhasil guys ngerjain dia balik nih. Wah ekspresi dia tadi kayak sebel gitu. Ya udah kalau gitu video aku hari ini segini aja dulu. Buat kalian see you next time. Bye bye. Aku pengen ngejar dia semua dulu guys.